Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bosku bersama saya si Bro Channel. Kali ini saya akan membahas tentang Nin Media untuk update bulan Maret ini. Ya ini channel apa saja yang hadir di bulan Maret ini? Pengganti channel MNC Group yang sudah pergi. Ini banyak channel tapi khusus RX receiver rekomendasi. Jadi bagi Anda yang enggak pakai receiver rekomendasi, jangan berharap bisa menyaksikan channel yang update terbaru dari Nin Media. Ya, langsung saja bosku, kita lihat apa saja yang ada di dalamnya. Ini kita pilih menu dulu TV channel list, ya ini. Ya, apa saja lah ini. Seperti masih seperti yang biasanya, cuma ada tambahan-tambahan channel-channel yang baru. Ini mulai ada tanda dolarnya ini, ya ini ada tambah dolarnya. Jadi ini harus diaktifkan pakai aplikasi namanya Kugo. Ya, kita coba apa saja yang baru. Ini masih yang lama, Maleo juga masih yang lama, Gonvira. Apa saja yang baru kita lihat. Ya ini baru ini. Tapi ada logo dolar ini. Kita lihat gimana siarannya, apa dia. Loh, kok gelap? Wah ini tidak ada mah, tapi suaranya kok nggak ada ini. Waduh, ini kayak gangguan ini. Ini citra drama. Ya langsung lagi kita lihat apa saja yang baru. Ini masih yang lama. Ini transponder satu ini. Yang apa lagi yang baru? Ini gun. Ini juga baru Pond TV ini. Ini Pond TV. Ya, kita lihat untuk transponder 2 apakah ada yang baru juga. Ini ya, ini mulai dolar semua ini. Jadi jangan harap Anda yang pakai receiver biasa bisa menyaksikan siaran ini ya. Jadi harus pakai receiver rekomendasi dari Nin Media, aplikasi Kugo Band ini. Jadi harus download ini, nanti kita pairing. Cara pairingnya ini nanti tinggal scan barcode aja, kita aktifkan, gitu aja, gampang sebenarnya sih kalau menurut saya. Tapi yang nggak tahu ya bisa tanya-tanya saya nanti di kolom komentar. Ini juga baru ini, Offshop, tapi gratis ini. Apa channel Offshop buat apa itu? Ya mana lagi kita lihat. Ini channel Transfer 2 ini. Ini hadir pemirsa. Kita lihat. Ya adi, wah ini channel anak ini. Kualitasnya 720 ini. Ya ini 720. Kita lihat kualitasnya. Bentar. Mana ini? Info. Nah ini sudah 720 gambarnya. Celing. Nah ini. Ini buat anak-anak. Jadi 24 jam nonstop ini channelnya ini. Bagus tuh, kok putus itu, gimana itu? Waduh, ini kabel HDMI saya kayak bermasalah. Gak apa-apa. Ini, ya ini channelnya, kita lihat apa lagi yang baru. Ini bawahnya ini ya ini. Ya ini, cash. Ini apa siarannya? Ada tambahan sekitar mungkin ya ini. Ini film-film yang gak tahu ini film apa, tapi formatnya juga ini kita lihat. 720 bosku, gambarnya mantap sekali. Jadi jangan salahkan ini, dia mau ganti channel berapapun, dirubah apapun, terserah dia. Dia yang punya satelit, kita cuma penikmat saja. Jadi nggak usah saling menyalahkan siapa yang salah atau siapa yang benar. Kalau menurut saya ya, terserah untuk bosku sekalian mau anggap apa, terserah. Ya kita lihat, berarti kita hitung berapa channel tadi. Dari awal atas dapat berapa channel. Ini juga info channel ini gantinya MKTV ini. Gantinya MKTV. Jadi kita satu itu. Mana lagi? Dua ini. Ini juga HD udah. Oh, mantap sekali. Ini juga HD ini. Gone viral gue ini. Nah ini. Mantap gambarnya kan. Xiaomi. Berapa ya, dua Galaxy ini udah lama sih. Jadi kalau yang pakai
respon bukan rekomendasi ya, maaf maaf nggak bisa buka ini, kasihan ya, nggak apa-apa lah, nikmati yang gratis saja ada. Jadi 4 channel ya lumayan lah buat hiburan di rumah lah, daripada galau mikirin MNC. Ini aja cocok buat anak-anak, anak kecil, anak saya ini suka sekali ini. Jadi ya menurut saya sih mantap, mantap ini, mantap. Ya sekian video review update Nin Media dari saya. Siapa tahu ada yang belum tahu. Sebenarnya kalau cara acak-acakan tinggal scan aja. Ada cara scannya nanti bisa saya upload juga lah. Buat-buat apa yang belum tahu, tapi ya mantap. Jangan lupa kalau Anda suka video ini di like, kalau perlu di share, komen, subscribe kalau perlu ya. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton video saya. Sampai berjumpa lagi bersama saya si Bro Channel.